pagi yang sejuk, sangat segar sekali. Hari ini aku kemana ya? Waduh, 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 apa itu? Terlihat ada beberapa anak kucing. Wow, entahlah. Belakangan ini aku suka sekali ngelihatin odong-odong butut ini. Dulu aku sering naik odong-odong ini. Sekarang odong-odong ini sudah rusak dan tidak terawat. Wah, 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 wah. Mesinnya pun sudah berantakan. Odong-odong ini dulu ada kipas anginnya loh. Kipas anginnya kecil, ada di bagian setir 2 biji. Waduh, sungguh ingat ke masa lalu ya. Buk 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 buk. Wek wek. Buk 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 buk. Wek wek. Waduh, suara apa ya itu? Wek wek, tolong, tolong. Wah, seperti ada yang minta tolong. Sepertinya dari bawah odong-odong. Apa ini ya? Oh, sepertinya ini kipas angin yang dibuang. Waduh, kipas ini lucu sekali, masih kecil. Siapa ya orang yang tega membuang kipas angin selucu ini? Wah, kasihan sekali kipas angin ini. Ya udah deh, aku bawa pulang. Gemes sekali dan lucu. Coba deh aku bersihkan, karena kipas angin ini sangat kotor sekali. Tapi kalau kipas angin tidak boleh dimandikan karena takut kena mesinnya. Ya udah deh, aku lap-lap aja dulu. Kasihan sekali ya kipas. Siapa lagi yang tega membuang kamu hingga kamu kotor seperti ini? Wow. Coba deh aku bersihkan lagi, bawahnya sangat kotor sekali. Yes. Sungguh tega betul orang yang membuang kipas angin ini. Mungkin orang itu sudah tidak bisa merawat kipas angin ini, jadi kipas angin ini dibuang. Aku elap-elapin dulu biar kering ya. Kipasnya sangat lucu dan menggemaskan. Kipas ini aku mau pelihara aja deh. Mau aku simpan, kan lumayan karena kipas ini sangat lucu. Aku bersihkan dulu bagian bawahnya ya. Aku lap-lapin. Semoga kipas ini baik-baik saja ya. Lihat teman, kipasnya sangat lucu sekali. Ini kandang yang aku siapkan buat kipas angin ini. Coba deh aku nyalakan kipas ini masih hidup atau tidak ya. Yeay, ternyata kipas angin yang lucu yang dibuang ini masih hidup loh. Kipas ini mau aku rawat, karena aku sudah menyiapkan kandang yang bagus buat kipas angin ini. Setelah aku mandikan dan aku keringkan, kipas ini aku masukin ke kandang dulu ya. Karena kipas ini sudah pasti ingin istirahat. Sepertinya kipas ini sudah sangat senang, karena kipas ini sudah bersih. Rasanya senang sekali bisa memiliki kipas angin yang lucu. Setelah beberapa hari pun, kipas ini perkembangannya sangat bagus loh. Kipas ini mulai agak membesar. Wah, kipas angin ini sekarang sudah makin berkembang. Sudah tumbuh dengan bagus. Baling-balingnya pun sudah mulai memanjang. Baling-balingnya sangat lucu sekali loh teman-teman. Berwarna merah. Wah, senang sekali. Ini kipasnya aku rawat dengan baik ya, hingga tumbuh dengan besar. Angin dari kipas ini pun semakin terasa. Wah, akhirnya kamu sudah sembuh ya kipas.
dan kipas angin ini pun sepertinya semakin lulut. Aku pun makin sayang sama kipas angin ini. Lihat teman-teman, kalau sedang berputar, bentuknya seperti bunga matahari. Dan akhirnya, beberapa bulan kemudian, kipas ini pun sudah tumbuh menjadi kipas yang besar. Wah, senang sekali. Akhirnya, kamu sudah dewasa ya, kipas angin. Puas sekali rasanya memelihara kipas angin ini. Dan karena kipas angin ini bisa tumbuh menjadi besar, tombolnya pun berwarna-warni dan ada 4. Ini adalah kipas kecil yang kutemukan itu ya teman-teman. Sekarang kipas ini sudah besar dan sudah waktunya aku lepas. Rasanya senang sekali. Aku sayang sekali sama kipas angin ini. Sekarang sudah waktunya ya kipas angin kamu aku lepas dan kamu sudah waktunya untuk terbang bebas, berputar-putar bebas ya kipas angin. Sekarang sudah besar kipasnya loh teman-teman. Rencananya kipas angin ini mau aku lepaskan loh, supaya dia bisa berputar dan terbang bebas di angkasa. Dadah kipas angin. Dadah kipas angin. Dan akhirnya kipas angin yang kupelihara itu aku terbangkan dan dia pun sudah bisa terbang. Selamat jalan ya kipas angin. Semoga kamu bahagia di luar sana. Jangan lupa ya, suatu saat mampir lagi ke sini. Selamat jalan kipas angin. Sekian dulu untuk cerita kipas hari ini. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Dadah.